Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers, Bill Lovers, dan Lesti Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Devati. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi yang penuh berkah ini, tentunya kita masih dalam suasana Ramadan. Mudah-mudahan sehat selalu ya, amin. Dan di sini Mimin ada informasi mengenai lagu Lesti Kejora. Lesti populer di Spotify ya, dan lagu Lesti masuk 5 top populer di Spotify. Di antaranya yang pertama ada lagu Sekali Seumur Hidup. Kemudian yang kedua ada lagu Egois. Yang ketiga ada lagu Bismillah Cinta. Kemudian yang keempat ada lagu Insan Biasa. Dan yang kelima ada lagu Kulepas Dengan Ikhlas. Itulah deretan 5 top lagu Lesti Kejora yang masuk populer di Spotify. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ada unggahan nih dari kanal YouTube-nya Leslar Entertainment. Lucu ya, Abang L jago acting di musik video Insan Biasa. Berapa nih bayarannya? Melihat kekiutan pandanya, Abang L nggak mau kalah. Pokoknya Abang L nggak mau nih ditinggal sendiri ya. Pokoknya Abang L selalu ikut nimbrung. Apalagi pas ada momen Abang L minum susu, kemudian Papa Bilar minta, ternyata Bunda Lesti yang dikasih nih para sahabat. Dan saat Papa Bilar meluk Bunda Lesti, Abang L gak mau nih, pengen dipeluk juga. Aduh, Abang L makin kesini makin lucu. Kita trendingkan yuk kanal YouTube-nya Leslar Entertainment karena vlognya benar-benar mengandung kekiutan. Kemudian juga untuk kabar berikutnya ada unggahan nih dari kakak Rizky Billar yang alhamdulillah sekarang semakin jago bermain pianonya. Mudah-mudahan Papa Bilar bisa mengiringi Bunda Lesti Kejora menyanyi ya suatu saat nanti. Oke, untuk kabar selanjutnya ada kabar gembira juga, bakal ada podcast yang tayang di kanal YouTube-nya The Sungkars, Papa Bilar, kemudian Tengku Wisnu, dan Irwan Syah akan collab bersama Papa Bilar ya di podcast The Sungkar. Dan lagi-lagi yang membuat kita baper nih guys, ada berbuka puasa ala family Leslar dan menu-menu berbuka puasanya bikin ngiler. Dimana di sini Bunda Lesti Kejora menyajikan menu berbuka puasa kesukaan Papa Rizky Bilar yakni telur balado. Dan pastinya sekarang Bunda Lesti Kejora udah jago masak ya. Kata Papa Bilar masakannya enak-enak. Kemudian kesukaan Papa Bilar juga selalu dimasakin ya. Jadi betah di rumah nih. Kemudian juga ada kabar dari Ayah Kejora yang mengunggah postingan di story-nya mengenai lagu Lesti Kejora yang diunggah oleh Lesti Lovers Lampung. Halo Lesti Lovers Lampung, Mimin juga dari Lampung nih. Alhamdulillah ya, trending 1. Meskipun sudah 8 hari perilisan atau 9 hari untuk hari ini, 9 hari perilisan sudah tembus 10 juta lebih. Bahkan ada data trending lagu Insan Biasa di YouTube, ini trending di beberapa negara.
Kemudian selain mengunggah lagu Lesti Kejora, Ayah Kejora pun mengunggah postingan Abang L dengan sebuah kalimat caption, "Sehat selalu kasepku." Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga nih para sahabat yang selalu berbagi sedekah Ramadan, untuk penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap ya, kata Kakak Rizky Bilar. Yang bersedekah di @kitabisa.com. Sekarang lagi Jumat Berkah nih, kemarin Papa Bilar memberikan informasi kalau sedekah Ramadan akan diberikan kepada orang yang berhak. Dan selalu terharu bacain setiap doa baik dari kalian. Teman-teman, kita saling aminkan yuk doa satu sama lain. Mudah-mudahan Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Dan semalam juga ada unggahan ya, bahwa Lesti Kejora lagi latihan Muang Thai nih pada sahabat. Ini pastinya buat membungkam para netizen yang selalu hate comment kepada Leslar family ya. Ya, di sini terlihat Bunda Lesti Kejora sangat khusyuk sekali nih untuk melakukan olahraga Muang Thai. Oke para sahabat, untuk kabar berikutnya ada unggahan nih dari MS Glow Beauty yang mengunggah BA MS Glow. Ya nih, brand ambassador MS Glow Beauty, ada Bunda Lesti Kejora, ada Mama Nagita, dan ada Saskia Sungkar. MS Glow bagi-bagi THR 100 juta di bulan Ramadan ini guys. Wah, caranya gampang banget nih guys. Hanya dengan nonton TV bisa dapat THR loh. Kok bisa ya? Dan di sini ada 4 stasiun televisi MS Glow jadwal tayang TV CMS Glow di ANTV, di TransTV, Trans7 dan NetTV. Dan bagi kalian mudah-mudahan beruntung ya nonton TV dan bakal dapat hadiah atau THR. Kemudian juga Mimin ada informasi ya untuk kita semua para fans Lester Lovers. Mudah-mudahan kita selalu kompak dan solid selalu ya untuk selalu mendukung idola kita. Jadi jangan sampai kemana-mana, tetap stay tune terus di channelnya Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.